benerin mbak. Asik. Behona. Hai sahabat boleh, bertemu lagi dengan aku, Dek Putri. Jangan bosan ya. Di sini kan aku mau ngasih tahu ke kalian video-video yang menarik dan pastinya ada cewek-cewek yang super bening, melebihi air. Terlalu bening pokoknya. Mungkin mbak-mbaknya ini tuh pakai skincare ya, jadi itu beningnya melebihi. Oke, video pertama. Abis renang guys, ini seger banget badannya mbak ya. Mulus. Mulus banget lur. Sampai bawah, sampai atas itu mulus semuanya. Kok warna bajunya sama air kolamnya itu sama ya? Tapi aku nggak fokus sama melonnya mbaknya. Rapet banget guys. Kalian mau melonnya mbaknya nggak? Mau nyicipin nggak? Ya bilang sama mbaknya sendiri, kan aku nggak kenal. Tapi mbaknya ini cantik loh. Bodinya uy. Sembok pokoknya. Oke, next berikutnya. Siapa nama? Susi. Oh, namanya Susi. Siapa? Susi. Bang, bang, tolong bang. Tanyakan bang siapa namanya bang. Anjret. Ini ternyata waria guys. Pertamanya dia ditanya sama orang, siapa namanya? Susi. Siapa namanya? Susi loh. Ternyata namanya Agus. Dia ini laki, menunjukkan laki-laki kepada seorang tentara ya. Waduh, Mbak Susi meresahkan banget. Ternyata tak kirain Yanti, ternyata Yanto. Oke, selanjutnya. Coba kamu jatuhkan piring kaca ini. Ya pasti jatuh lah, kan namanya kaca. Apakah dia pecah? Iya, pecah. Coba kamu kumpulkan kepingannya dan digabungkan seperti semula. Ya enggak lah. Jelas tidak bisa. Jelas tidak bisa. Nah, sekarang coba kamu jatuhkan piring ini. Ya enggak jatuh lah. Apakah dia pecah? Ya, pecah. Makanya pakai piring itu yang merek Panen. Karena pakai Panen pasti kotor. Si kampret. Akhirnya dia mau ngasih motivasi-motivasi bagi kalian ya. Akhirnya itu dia perumpamaan kayak hati yang rapuh gitu, tidak bisa tersusun kembali. Ternyata dia malah iklan piring yang terbuat dari seng gitu. Kirain ini dia mau ngasih motivasi kata-kata yang bijak gitu loh. Percuma aku nungguin ini. Aduh mas, tapi unik sih dia mempunyai cara tersendiri untuk iklan piringnya ya. Promosi. Semoga laris manis ya mas ya. Oke, berikutnya. Kok sampai meluap gini? Ancur. Kok jadi kayak tsunami kecil ini? Wala bahaya. Ibu-ibu kecebur sampai airnya sampai kayak gitu. Bahaya ya. Bagi kalian ibu-ibunya kalau mandi sungai itu dilarang aja. Nanti kayak gitu. Pusing kalian nanti ya. Mungkin aja ibu ini selamat ya, bisa naik lagi pokoknya. Kan ibu-ibu kan superhero, bisa semuanya ya. Ras terkuat di dunia. Oke, next berikutnya. Aduh, melewer. Tak benerin mbak. Asik. Benol. Aduh. Ini mbaknya ini kekurangan kain ini kayaknya dasternya. Melewer-melewer gitu. Kayaknya dia nggak pakai sesuatu yang kayak gitu yang perempuan-perempuan miliki kayaknya sih. Tapi mbaknya ini goyangannya hot banget. Kayak ikan lele lagi kemanasan digoreng gitu loh. Megol-megol kayak gitu. Oke, next berikutnya. Aduh, ini warna pink. Gini kayaknya. Aduh, badannya besar, tangannya kecil, melonnya besar. Tapi ini
ini sama persis kayak yang video pertama tadi, guys. Itu melonnya imut banget, rapet banget. Tapi kan tadi kan habis selesai renang. Kalau mbaknya ini selesai bangun tidur, dia langsungan update status terbaru. Wajahnya masih kinclong banget, sampai melonnya ikut kinclong banget. Juga tuh gini-gini, tunjuk-tunjuk, guys. Kalau kami ditunjuk gimana? Enak kan? Maksudnya meripati, meripati sih ditunjuk lu. Oke, berikutnya. Antri BBM sangat panjang sekali. Ini bapak-bapak mau ngisi bensin, guys. Tapi kok bingung ya? Oh, ini merek Honda Supra. Tapi kan Supra kalau... Bentar, aku nge-lag. Bentar, aku nge-lag sama bapak ini. Kan kalau mau ngisi bensin kan joknya di samping gitu. Bukan kayak yang Honda sekarang, kayak Vario, PCX itu kan di sana. Ih, aku tahu. Pasti ini bapaknya ini. Kalau nggak motornya sendiri, mungkin bapak ini hasil minjem buat manasin gebetannya pakai Supra. Malah bensinnya habis, dia mau ngisi, malah nggak bisa. Aduh, malah dibantu sama tukang bensinnya. Walah, baik banget ya. Dia senyum tertawa. Ya kasihan ya di belakang dong bapak. Aduh, kenapa dia tidak bilang kepada petugasnya, aku nggak bisa buka gitu loh. Tapi aku sih pernah sih ya kayak gitu, lupa. Biasanya kan di depan gitu loh. Oh, ada yang di samping. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.